Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau tanya misalnya kodok puasa wajib buat almarhumah ibu saya. Kita kan nggak tahu berapa kali beliau melaksanakan itu ada alasan apa gitu. Nah boleh nggak saya foto untuk beliau? Tapi waktu kodoknya saya lakukan pada Senin Kamis pada hari-hari puasa sunat sebagai puasa wajib itu. Bagaimana bila ibu kita punya utang puasa, lalu kita mengkodokkan? Boleh saja kita membayar utang puasa ibu kita, bapak kita, bila dia ngomong bahwa saya, kata si ibu, sebelum meninggal saya dulu enggak puasa. Jadi berapa tahun, Mak? Ya, Mak nih kalau diceritain dulu, ya Allah, runyam sebetulnya. Mak nih, Mak baru insap umur 60. Jadi Mak dari umur 15 kagak puasa. Ya begitu. Ya qada itu 30 hari dikali 45. Kan 60 dikurang 15 ya kan? 45. Jadi 45 tahun. 45 dikali 3, 45 berapa tuh? 45. Ini yang ahli ngitung dagang, 4. 5 kali 3, 4 kali 3. Berapa, Bang? 1000? 100? 135? 45 dikali 30 kan? 1350 hari. 1350 hari. Setahun 360 hari. 4 tahun puasa. Gitu. Di minus Ramadan kan kita kudu puasa juga Ramadan yang itu. Jadi begini. Nabi menyuruh kita menyayangi diri sebelum kita menyayangi orang lain. Al-Quran membimbing itu juga. Rabbighfirli waliwalidaya. Rabbighfirli li waliwalidaya. Sayangin diri, sayangin orang tua. Ya Allah ampuni dosa saya, dosa orang tua. Mananya sayangin diri dulu dengan doain diri, baru doain orang lain yang terdekat. Artinya ketika anak pengen kodoin orang tua, cakep. Itu cakep ajarannya. Namun, kitanya kudu beres dulu. Tahu gak beres? Tuh yang dulu-dulu kita, zaman apalagi perempuan. Umur 9 tahun, men. 9 tahun itu kelas berapa SD? 9 tahun. Hah? Antara 3-4 dah ya. Baik, berarti SMP aja udah men dia. Tuh waktu SMP tuh puasa enggak? Apa dari rumah mau sahur, kemudian di kantin sahur juga. Tuh, itu dipikirin sebelum mikirin orang lain. Sebelum mikirin orang lain. Orang lain. Itu begitu. Kayak begitu. Awali dengan diri. Kalau urusan ibadah, jadi saudara nih pengen banget ngehajiin ma bapak. Ya. Gitu. Bagus enggak kayak begitu tuh? Bagus. Tapi kita dulu. Kita dulu. Udah ma aja dulu ada. Kita dulu. Nantinya diomelin sama Nabi. Mulai dirimu dulu. Kita dulu. Kita. Nanti kita udah. Baru. Nih ma. Begitu. Begitu. Bandingannya, nih perut nih perih, biar ngerti. Gitu. Perut perih, ada teman kita, buat lu aja. Begitu. Ini namanya dunia. Al-Isar fi umurid dunya mamduh.
mendahulukan orang lain untuk urusan dunia kayak makan segala macam, dipuji, diacungi jempol oleh Allah dan Rasulnya, dipuji. Tapi isar fil qurabi madhmum, mendahulukan orang lain urusan ibadah, dicela oleh Allah dan Rasulnya. Urusan ibadah, kita mau haji, duit ada, udah kita dulu. Tapi pengen ajak aja sama bapak kita, bareng sama kita, begitu. Itu kayak begitu caranya. Kurang lebih begitu, bayar aja. Senin Kamis gak apa-apa cara bayar, gak mesti saban hari. Artinya bukan bayar Senin Kamis tuh, di waktu puasa Senin, kita ngodoin orang tua kita boleh juga. Ngodoin kita boleh juga. Tapi intinya ngodoin orang tua kita, itu yang disuruh ngodoin anak-anak yang udah beres urusan dirinya dengan kodok-kodok dia. Begitu kodok-kodok, apalagi perempuan. Jam 5 datang men, ya dikit lagi maghrib nanggung sawal, tetap kudu kodok, dia gak puasa sebabnya. Begitu, itu kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.